Gilbert FC adalah aku. Gilbert FC adalah kamu. Gilbert FC adalah kita. Kita adalah satu. Gilbert FC bersatu. Ingat, kita adalah satu di keluarga besar Gilbert FC. Satu sakit maka akan semua merasakan sakit juga. Hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 di rumah Gilbert FC dengan bangga mempersembahkan trofeo Gilbert FC 2021. Ingat, kita adalah satu di keluarga besar Gilbert FC. Satu sedih maka akan semua merasakan sedih juga. Ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu. Ayo tambahkan terus. Ayo tambahkan terus rasa pedulimu sesama kita di keluarga Gilbert FC. Selangkah demi selangkah telah kita lewati bersama dengan penuh rasa indah. Selangkah demi selangkah telah kita lewati bersama dengan penuh cerita nih. Ya, Bang. Iya. Kamera di mic. Kesan-pesannya, Bang, main di sini nih. Kesan-pesannya. Ajibat, Bang. Bagus-bagus. Harapan Abang nih untuk tim Abang sendiri nih ke depannya. Ya, lebih baik lagi sih. Lebih ditingkatkan lagi. Udah berapa lama gabung di tim? Baru setahun ya, setahun. Soalnya pasti ngalamin suka duka, Bang, ya. Pasti kan ada cerita di balik kesuksesan Abang nih. Boleh, Bang, ceritain suka dukanya, Bang. Suka dukanya apa? Suka dukanya, bro. Kagak pernah suka duka sih kita, Bang. Enggak pernah. Berarti happy terus ya? Happy terus. Yang bikin Abang happy main di sini, yang bikin Abang nyaman. Ya, gimana ya? Ya, gimana sih kalau ini? Masuk, Bang. Anwar, asli Anwar. Harapan saya mah keren banget ya, Nenek, benar. Buat kedepannya buat timnas muda biar kompak lagi, ya kan, biar permainannya nyatu gitu, jangan main taring, permainan kece-kece kan, ya biar kompak aja lah kedepannya biar nyatu permainan. Mimpi yang belum tercapai nih kan di timnas muda. Main di ini apa namanya, stadion apa, stadion mana? Bisa diatur kalau nggak main mah. Iya, yang utama kan itu. Bang, nih ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Bang, udah. Udah.
Iya, Bang Samson. Makan lu, makan lu. Dari jauh gini pakai awam. Orang gila. Bang, pesan-pesannya nih, Bang. Main di sini. Kasih jamuannya maksudnya. Lebar. Apa ya? Enggak bisa ngomong pakai kata-kata lain dah. Pokoknya the best. The best buat tahun depan sini. Udah berapa lama, Bang, yang di Timnas Muda ini? Kurang lebih. Itu lama sih sebenarnya. 5 tahun ya? 5 tahun ya? Kita ya. Nah, 5 tahun itu kan berarti cukup lama, Bang. Yang bikin Abang bertahan di Timnas Muda apa sih, Bang? Kompakan. Kompakan ya? Iya. Selain kekompakannya? Selain kekompakannya ya... Dari manajernya bisa... Manajer bisa di... Bisa di... Percaya. Nah, yang suka duka apa selama 5 tahun berada di tim ini enggak? Pasti kan ngerasain suka duka ya? Iya, ada. Suka duka ya kalah menang ya, ya menang itu ya suka ya, bukannya ya kalah menang ya udah biasa itu biasa belajar. Nah, harapan Abang ke depan untuk Timnas Muda sendiri makin kompak ke depannya ya, sering angkat piala. Ya Bang, piala ada di sana. Ya, nanti saya angkat lagi. Foto aja yang juara satu. Boleh kan ya? Belum diangkat ini. Ya, nanti saya angkat ya. Terima kasih, nanti saya angkat lagi. Nah, mimpi yang belum tercapai nih, Bang. Saya belum pernah main ke ini nih, GPK. Insya Allah ya. Insya Allah. Terwujud ya. Iya, yang terwujud dah. Perjuangan pasti terwujud, Bang. Iya, amin. Mimpinya ada lagi, Bang, selain ini. Nah, target Abang nih untuk Timnas Muda sendiri nih. Target kita... Abang itu tadi? Ya, setiap main kita harus ya bisa angkat trofi gitu. Siap ada turnamen atau... Tropeo gitu. Mantul dah. Iya dah, mantul. Ya, okay. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, sekian. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, ini ya. Coba-coba enggak ngomong. Tadi mau ngomong kali, Bang. Wah, bintang. Ini nih, iya ini. Ini tadi yang nendang dari tengah ya? Iya, ini. Yang gue tadi, Bang. Mana, Bang? Boleh. Dari sini, Bang. Ada gue. Kesan-kesannya nih, Bang. Dari sini nih, Bang. Kita gak bisa ngomong ini. Bingung ini. Aduh, grogi siaran langsung ini, Bang. Grogol. Ayo, Bang, Abang belum nyadar nih. Udah diwakilin. Pegang ya, lain pemain, siapa-siapanya yang bermain nanti Bang Tatang pegang ya, karena Abang mau fokus jadi panitia seperti itu. Insya Allah ini agenda cuma hari Minggu doang, karena makin kemari ya makin antusias. Insya Allah Sabtu Minggu kita ada tropeo, apa-apa udah latihan-latihan udah rada-rada males ya udah kita tropeoin aja tiap Sabtu Minggu. Ya info dari Abang seperti itu. Info selanjutnya tolong ya, tolong udah. Gencarin lagi semangatnya itu dong dari Bang. Oke ya. Yuk. Selanjutnya Bang Tatang ya. Persiapan yang udah dijalani nih selama megang tim nih. Udah apa aja nih? Kayak fisik, kayak teknik itu udah kita jalan. Oh, ini dari saya lihat materi pemain ini 100% saya yakin bakal juara. Targetnya apa nih di trofi ini? Juara pastinya. Juara satu ya? Juara satu pasti. Beli kata-kata motivasi nih untuk anak-anak nih supaya lebih semangat lagi nih. Intinya mah kita main kompak, semangat ya udah pasti kan. Kita harus bersatu aja. Gerusnya mana kata-kata gerusnya? Gerus pasti. Gemes banget. Thank you.
Bang Jara bentar ya. Ini tim dari mana? Dari Tunas Muda. Tunas Muda. Ya. Base campnya di mana lu? Bojomenteng. Daerah mana? Bojomenteng, daerah Cipendawa, Jalan Cipendawa Baru. Terlumbu. Terlumbu, jauh juga ya? Terlumbu, iya. Ini Bang, udah berapa lama tim ini terbentuk Bang? Hampir 1 tahun berjalan. Dan saya juga sangat berterima kasih nih ada acara momen seperti ini, acara Topeo di Gibar FC. Kedepannya semoga Gibar FC selalu jaya dan sukses selalu. Suka duka Abang nih selama megang tim. Suka dukanya ya nggak ada sih, cuman selalu support aja biar semangat gitu. Kesan pesan tim Abang nih? Pesan pesannya ya semoga Tunas Muda semakin sukses dan jaya selalu. Ya Bang. Terima kasih. Pesan-pesannya main di sini. Semoga setiap event yang digelar sama Gilbar FC ini selalu menimbulkan bakat-bakat muda ya. Apalagi sekarang kan banyak seleksi pemain muda nih ya. Semoga kedepannya semakin maju Gilbar. Udah gitu aja. Nah harapan untuk harapan apa Bang? Tim Tunas Muda sendiri nih. Buat Tunas Muda. Pertama biar kali makin maju aja kedepannya. Biar lebih kompak lagi. Target yang belum tercapai nih. Baik-baik dari awal sampai akhir. Mantap. Mimpinya perjalanan ke sini terhambat enggak, Bang? Alhamdulillah. Bang, harapan Abang nih untuk event trofeo ini ke depannya. Ya, dilanjutkan aja, Bang. Nah, untuk tim Abang sendiri nih, mimpi yang belum tercapai. Apa? Jawab. Ya. Untuk tim lu sendiri yang belum tercapai. Yang belum tercapai paling ya main keluar kota kayak. Keluar kota belum tercapai tuh ya. Iya, keluar pulau, ayo keluar pulau udah. Keluar kota atau keluar pulau nih? Sama sih gitu. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah juga bisa keluar pulau itu. Main-main yang enggak di sentuh. Harapan mah biar ada sponsor atau donatur gitu yang masuk. Jadi ambasadornya jalan sendiri aja nih anak-anak yang kuliah ini main. Nah, suka duka Abang nih selama berada di tim. Pasti kan ngalamin dong. Tadi kan ceritanya tentang ngumpulin duit tuh ya. Dari awal pembentukan tim ya, ini kan mungkin udah berjalan 1 tahun ya. Iya. Alhamdulillah enggak ada salahnya sih. Suka terus. Karena kan kita ini dituntut kekompakan nih. Karena kita nih ibarat ininya dari satu komplek gitu Bang, nggak jauh-jauh amat gitu, nggak ada pemain yang dari jauh. Kita nih satu kampung gitu. Nah ini nih yang bikin Abang bertahan main di sini nih, yang bikin nyaman, yang bikin tim ini beda. Kita kekompakan aja Bang, kekompakan. Dari segi solidaritas, patungan. Dari segi permainannya juga, alhamdulillah ya selama saya gabung di tim Tunas Muda ini sih apa sih namanya? Ya kekompakannya lebih berasa aja gitu lah. Kekompakannya lebih berasa aja. Dari hati banget nih ngomongnya. Sampai merinding nih. Nah untuk Abang sendiri nih, target Abang nih untuk membangun tim. Target saya sih ya mudah-mudahan aja saya kedepannya masih bisa menciptakan gol-gol yang indah gitu. Ini tadi posisinya di mana ini? Striker ya. Iya benar. Transport. Miripan si ini James Jordan nih. Michael Jordan. Ya Bang, terima kasih ya, Bang. Ya, ini enggak mau dia yang bisa nih. Sukses terus Bang. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Pokoknya setiap event yang digelar sama Gilbar semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Katakan pemain-pemain muda berbakat. Udah gitu aja, Bang. Iya. Lanjutkan terus Bang Gilbar. Selamat datang untuk pemain Tunas apa? Muda. Tunas Muda ya, ya di rumah Gilbar FC. Bang, isi Bang. Tuh. Bang Jahar Bang, bentar Bang. Mana ini? Wah ini nih, coachnya ya. Capek. Oh itu dia. Bang, kesan-pesannya nih Bang, main di sini nih Bang.
Ya, kesan-kesannya di sini kita main ya kondisi apa ya, baru pertama kali main di Gilbar ya. Kondisinya sambutannya cukup bagus ya untuk Gilbar sebagai tuan rumahnya. Terus untuk kondisi permainan juga kita ya istilahnya silaturahminya ya. Ya kedepannya lebih bagus lagi. Terus untuk kondisi apa harapan kedepannya ya untuk kedepannya Gilbar untuk Gilbar dan tim abang dah harapannya untuk tim saya sendiri KTSKB terutama kita ya kalau bisa kita ya sering silaturahmi kesini lah karena kita baru pertama kali nih kesini nih sebelumnya memang sering sih ketuanya juga udah kenal banget ya. Iya kata ketuanya ya dan untuk Gilbar mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi dan untuk liganya juga bisa lebih maju lagi karena saya tahu Gilbar ada liganya ya. Iya. Liganya bisa lebih maju lagi. Nah, Bang, untuk udah berapa lama Bang bergabung di tim KTSKB ini? Kurang lebih hampir 1 tahun ya. Iya, 1 tahun kan untuk pemain bola juga cukup lama juga ya. Iya. Pasti kan ngalamin suka duka nih. Iya. Nah, suka duka. Iya, kalau untuk dukanya dulu ya. Iya. Kita kalau dukanya kalau permainan kekurangan karena kita kan tim ini tim komunitas ya. Jadi kita kadang-kadang kekurangan pemain. Iya, jawab. Terus untuk kondisi apa ya? Permainan kadang-kadang enggak bisa berkembang karena orangnya kita namanya komunitas yang siapa yang apa ya istilahnya harus main semua. Tapi untuk sukanya kita bisa menambah saudara, menambah silaturahmi. Kedepannya bisa juga bisa KTSKB juga saya harap bisa lebih bagus lagi. Yang bikin abang nyaman main di tim KTSKB ini persaudaraannya. Iya persaudaraannya kita jadi semuanya kita satu keluarga satu tim ini kita yang tadinya nggak kenal kita jadi kenal jadi saudara jadi saling silaturahmi di baik di dalam lapangan atau di luar lapangan. Ini untuk masuk KTSKB itu syaratnya gimana sih? Kalau ada yang kita mau berminat juga. Kalau kita sih kalau nggak ada syarat khususnya ya, cuman kita biasanya ada misalnya contoh saya bawa teman nanti kita bisa ikut gabung nanti saya daftarin di grupnya gitu. Ada sosmednya boleh dipromosin? Ya untuk KTSKB itu untuk IG-nya apa kemarin lupa saya. Ini KTSKB kalau salah. Iya. IG-nya Nur Jan. KTSKB 2020. KTSKB 2020. Iya. Kita kan sebenarnya perwakilan dari KTSKB Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Kan? Kita di Bekasi kita perwakilannya. Kabupaten Bekasi. KTSKB itu singkatnya apa sih? Komunitas Tim Sepak Bola Kabupaten Bekasi. Pemainnya itu semuanya terbuka untuk umum. Ya? Terbuka untuk umum. Kita open untuk umum. Nggak ada syarat khusus siapapun yang mau masuk silahkan bisa, ya? Bisa silahkan. Nah mimpi abang yang belum terkabul target di KTSKB pengen main di GBK main GBK ya secepatnya iya terlaksana kemarin bukan ikut nah ini sering banget ini kita belum pernah main di GBK adanya kalau Patriot udah kan kita Bapak Mukti udah GBK yang belum iya keluar kota lah ya belum ya. Nah, tujuan abang nih ke depannya. Untuk ke depannya selanjutnya. Maksudnya buat KTSKB. Iya. Ya, kalau untuk event ke depannya nih kita yang paling dekat aja nih tanggal 13 besok. Kita ada event di lapangan Persibo Puji Bitung. Kita ada 12 tim. Kita yang lain mana? Yang lain mana? KTSKB sebagai tuan rumah. Keren. Ya, Bang. Okay. Ya, ini, Bang. Ali. Mau, Bang. Oh, ya. Ini. Ini ketua aja lagi kecapean ini. YouTube. Coach, panjang komentator. Ya udah. YouTube ya. Ini ketuanya ya? Ini ketuanya itu bukan ini. Saya. Udah dia. Saya mau ngomong apa, Mas? Nah, itu. Iya, apa? Kesan pesannya nih Pak sini. Oh. Alhamdulillah cuaca besar lancar ya permainan juga lancar tidak ada cenderungan bermain kasar kita bermain sama saling mengerti sama support jadi di Batrom ini insya Allah berjalan lancar kita merasa puas mudah-mudahan ke depannya bisa berlanjut lagi selamat berjaya. Boleh minta ini awal terbentuknya KTSKB itu gimana sih? Awal terbentuk KTSKB dari seorang
maestro ya, pemain maestro yang terkenal di Kabupaten dan Bekasi ya, yaitu Bang Maco namanya. Ini orangnya ya. Iya, itu orangnya. Dia yang membentuk tim komunitas ini. Jadi komunitas ini adalah terdiri dari anggota yang dari tim-tim yang sudah punya klub. Bergabung di sini jadi paguyuban, kita main, saling silaturahmi, saling support antara tim-tim yang lain. Nah, ini terbentuk karena ide-ide dari Bang Maco yang sangat belian, ketua kita yang sangat belian lah. Sudah yang sangat loyalis. Sudah berapa lama? Dari 2020 bulan Juni ya Bang Maco. Bulan Juni kita berdiri dan alhamdulillah berjalan lancar, mudah-mudahan terus berjalan lancar dan terus maju. Nah, suka duka nih yang udah Bapak alami di KTSKB ini? Suka dukanya, ya namanya komunitas, kita kalau main di stadion-stadion kita harus mempersiapkan ATM lah. Namanya komunitas kan kita tidak punya bos soalnya, jadi kita itu saling support semuanya, saling ATM. Kalau saya sebagai pelatih ya, yaitu kita susah menentukan pemain karena kita sama-sama ATM. Tapi alhamdulillah kita tetap berjalan lancar. Harapan kedepannya? Kita lebih maju lagi harapan depannya. Kesan pesannya loh main di sini? Lumayan bagus bang, wanitanya juga main bagus dah kalau segini daripada yang lain-lain. Harapan juga padai, bagus juga kali 35. Nah, keren. Harapan abang nih untuk kedua tim? Ya, main fair play sih, sportif, itu yang kita minta. Kebanyakan kan sportif tapi di dalam lapangan ya begitulah kira-kira. Iya, memang di dalam lapangan itu mama ini harapan udah ya tadi hari ini. Mimpi yang belum tercapai mimpi ya mungkin KTSKB. Buat teman-teman KTSKB kalau memang ya ya Allah bang, sorry bang ya bang. Siapa kita? Bang. Siap bang. Sorry bang ya. Bang. Siap ya. Main di sini bang. Oke, main sangat luar biasa dan saya sangat bangga bisa main di Gilbert FC ini ya. Tapi jual beli serangannya keren. Oh, ya, sip. Oke. Okay. Saya mohon maaf ya kalau saya ada di klub KTSBB bisa. Ya, sip. Iya. Terima kasih ya. Oke, bang. Bang. Kesan-pesannya nih bang, abang belum nih kesan-pesannya nih, kan udah main nih. Barusan cetak gol satu tapi udah nulir. Kenapa itu? Aduh yang menang kita nih. Banding ya. Besok banding ke FIFA. Ya. Untuk pengurus lapangan ini, untuk Gilbert FC terima kasih banget. Silaturahminya luar biasa, makasih. Mainnya bagus. Keren. Deal, good deal. Eh, kamu. Gimana pertandingan hari ini? Maaf kak, banyak salah. Oke, gimana pertandingan hari ini? Cukup seru. Banyak bongol. Oke, mantul pokoknya. Mantul pokoknya, stekernya mantap. Kesan-kesannya nih? Bang Ian Franz, mana biskuit kongguan? Eh, BBW kamu kapan main? Tanggal 6. Liatin dia tanggal 6 ya. Minggu depan? Oh enggak, minggu atunya lagi. Iya, tanggal 6. Kok lama sih? Panik gak? Siapa dulu? Panik gak? Netral. Ini kenapa tadi? Kenapa tadi? Kagak. Niatnya pengen mentokin, kagak taunya ngolong bolanya. Aduh. Pinteran mana berarti? Pinteran dia aja. Sorry. Kita gimana pertandingan? Keren. Oke, makasih banyak. Gimana pertandingan hari ini? Keren. Hari ini ya, tiga tim terbaik untuk trofi pertama perdana di home Gilbert FC. Pokoknya sih harapan saya untuk trofi selanjutnya akan tetap lancar. Untuk hari ini dong. Hari ini kayaknya berasa final. Hari ini berasa final. Pertandingan terakhir jual beli serangan. Dan harapannya untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya Gilbert FC sih untuk setiap pertandingan akan selalu lancar. Seperti itu aja.
Oke, okay, sip. Pengen. Kita belum lebaran, Mas. Semoga sehat selalu. Buang aja. Buang dari mana? Brazil ya? Dari Brazil ini. Jauh-jauh ke Indonesia. Ini dalam rangka mau support tim Gilbert FC nih ke sini. Enggak, iyalah harus semangat. Terima kasih kepada para ini pejuang ya, pejuang sepak bola ya, tanpa bayaran, tanpa lelah, terus bergerak. Terima kasih buat teman-teman semua yang dari jauh, ada yang dari Tambun, Cikarang, dari Pendawa, wah luar biasa. Terima kasih buat juga itu semuanya. Hari ini berjalan lancar, hari ini berjalan seru, hari ini berjalan benar-benar mutlak game ya. Saya pribadi yang mengadakan event ini. Ini maghrib demi Allah, nggak ada yang namanya saya berkomunikasi dengan wasit. Ini mutlak real ya. Saya biar sama-sama enak gitu kan. Ini maghrib demi Allah. Kalau saya ada ini itu sama wasit, biar saya nggak pulang lagi. Demi Allah ya, saya nggak ada ini itu. Oke semuanya, ini mutlak real. Jangankan event sekelas ini, nasional, Liga 1, Eropa tetap ada kesalahan ini itu. Tapi kita sebagai pemain bola. Legowo itu yang mau apa fair play yang namanya itu ya kayak bang ya habis penyerahan trofi ada acara makan tapi nggak wow banget bang ya karena emang kita anggaran mau aja ya jadi yang penting penyerahan trofi ya untuk peringkat 3 mari sama-sama kita sambut Tunas Muda FC. Lewati bersama Kontek selangkah demi selangkah tak kita lewati bersama. Lagi plusnya, lagi untuk Tunas Muda FC. Ya untuk peringkat 2 mari sama-sama kita plus tim KTSKB, tim yang paling komunitas paling bersih di Bekasi. Yo. Ya, untuk the winner ayo kita potong Kapten, gimana pertandingan hari ini Kapten? Alhamdulillah luar biasa berjalan dengan lancar, murni tidak ada main sikut-sikut dengan wasit ya. Ini murni real, Gilbert FC. Tapi juara. Beli serangannya keren tadi. Luar biasa itu ya. Motivasi siapa sih yang bikin motivasi terbakar tes? Motivasi sih ya semua tim ya. Isinya semua tim. Motivasi kita tuh dengan saling support itu yang terpenting. Apa pelatihnya keren tegas? Pelatihnya luar biasa. Pelatih baru, pelatih dadakan. Siapa tuh? Coach Tatang. Coach Tatang Sudrajat. Ya. KTSB. Ayo bareng-bareng Bang, gini ngumpul Bang, bareng-bareng Bang. Ayo Gilbar. Ayo.
Halo, makan tutup. Ayo makan. Ya, ala kadarnya Bang ya. Iya. Makan. Hei, ini. Mantap. Jadi lumayan. Lagi ya. Ayo. Ya, kita keliling dah. Ini saya memang sini bareng-bareng. Nah, gitu. Tuh, hei, kasih dulu deh, hei. Ayo abang, bareng-bareng. Ale, kasih deh. Ya, kumur mau ngambil. Ayo Gilbar, bareng-bareng. Halo guys, ini kita ngedang. Halo guys. Keren banget, guys.